Ih, udah lama juga aku nggak pigi-pigi kayak gini. Jadi aku harus pakai baju cantik, harus makeup cetar. Mana tahu kan ketemu laki-laki bisa kepincut sama aku. Dah. Apalagi yang ketinggalan? Baju udah, makeup udah, dompet udah. Kok kayak ada yang ketinggalan tapi apa ya gitu ya? Oh, minyak wangi. Harus kubawa lah minyak wangi biar wangi aku di mana-mana. Kan baru beli pula aku minyak wanginya kasturi itu. Udah siap. Tapi nggak usah lah pada cantik-cantik gini aja lah. Nanti di sana pantai pasirnya yang ada di situ sama air. Si saya udah siap belum ya ke sana dulu lah. Is, oh Is, iya kak, bentar. Udah siap nggak kau? Lama kali. Udah siapnya aku, baru aja siap ini. Ya ampun Isaya, cuman ke pantai aja nya kita pergi lo Isaya. Pantang kok tak cantik, tengoklah baju-baju kau itu ha. Ya iyalah kak, kalau pergi kemana-mana ya aku harus cantik. Mana tahu ada laki-laki yang nyantol sama aku. Ya ampun itunya pula tujuan kau mau liburan kayak gini ke pantai sana mau nengokin laki-laki. Pantang kok nggak heboh. Kemarin udah ribut kok sama si Bodit gara-gara si Roma. Alah kak, daripada yang nunggu nggak pasti kan lebih bagus aku cari yang lain kak. Oh iya kak, cerita kan semalam belum kita bilangin kayak mana itu. Oh iya lupa loh kita bilang sama dia kemarin kan. Jadi kayak mana itu kak? Kan kau tahu sendiri kalau ngomong sama dia tuh kayak mana. Udahlah tinggal kita tarik aja nya dia dari rumahnya, udah siap itu. Yakin kau kak, main tarik aja. Nanti kalau cerita ngamuk kayak mana? Kau kan tahu sendiri kalau dia ngamuk kayak mana. Gak jadi pergi pula kita. Tinggal kita bilang aja nya sama dia kita mau jumpai laki-laki, udah siap itu. Ya udah yuk lah Is. Ya udah yuk. Nanti kau tanggung jawab lah kak kalau dia ngamuk kayak mana. Aku gak mau peduli pokoknya. Ih, akhirnya liburan tiba juga. Udah lama kali loh aku gak berpoya-poya, apalagi liburan kayak gini kan. Apa ini yang udah kebawa udang, jajan-jajanan, payung karena mau ke pantai. Mana sih? Orang sisa sama orang Momo udah siap belum ya? Nanti orang tuh belum siap. Tutup pintunya. Panggil aja lah kak, di rumahnya dia itu. Panggil Is. Udahlah kak, panggil aja. Tidurnya dia di rumah itu. Rita! Rit! Oh, Rit! Rita! 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 Oh, Rit! Rit! Nggak dikunci, Is. Itunya dia, kak. Masuk aja lah kita, yuk. Assalamualaikum. Tidur dia, kak. Kayak mana? Apa nggak usah kita ajak aja dia? Gila, kau janganlah, Is. Saya kasihan kita semua pergi masa dia nggak diajak. Iya juga sih kak, tapi kayak mana? Kita bangunin pun dia nggak dengernya. Kok nggak kita seret aja lah dia yuk? Kalau kita seret nanti dia ngamuk kayak mana kak? Udah nggak apa-apa nengok nanti lah itu. Toh dia bangun pun susah juga nih kita ajak ngomong. Apa ini? Apa ini? Tolong! Tolong! Ngamuk dia. Aduh. Ya ampun kak, kalian kok tega kali coba-coba mau ngelenyamkan aku kalian kan? Udah aku bilang kan kak, bandel kali kau. Kau gak apa-apa, kepala kau kejedot tadi ketengok. Iya sakit kali kena pitaku. Udah yuklah kita langsung tarik aja dia. Ayo. Kak, kak, jangan kak. Tolong, cule. Mana aja yang mau culik kau, ayo. Tolong jangan kak, jangan kalian bawa aku ke neraka jahanam, tolong. Apanya kau? Neraka jahanam pula kau bilang. Itu kau ribut kali. Tati, tolong aku Tati. Istighfar kak, istighfar. Kepala bayang wajib. Kau dia jangan pergi bodoh, gak diapa-apain. Kenapa kak kalian? Kak Tati, tolong kak, orang ini mau mutilasi aku. Siapa yang mau mutilasi kau? Gak ada yang mau jahat sama kau. Kami mau ngajakin kau pergi, Pao. Si Rita bilang kalian aja ngobrol. Kayak mana kalian? Eh Rita, kita godain yuk abang becak sebelah itu yuk. Ih kak, kenapa gak dari tadi kau ngomong? Ayolah yuk kak, ayo kak Tati. Kalau udah jantan aja denger dia. Ayo kak Tati, kita join. Ih si Rita ini kalau jantan cepet kali dia. Ayo kak. Untunglah ada si Tati. Yaudahlah yuk kak. Ayo nanti nunggu yang lain udah. Pigi-pigi itu semua harus lengkap. Udah bawa belum aku ya? Udah ini. Terus ini bawa udah. Ini untuk ngecas api. Foto-foto nanti di sana. Semuanya pokoknya harus lengkap.
bawa kopi aku yang nggak ngantuk di sana kan. Topiku tadi mana? Mana tadi ku taruh topiku? Udahlah, nanti ketinggalan pula. Waktunya berangkat. Kemana topiku tadi ya? Kayaknya tadi ku bawa lah. Oi, ini rupanya. Kak, di gang mana yang kau bilang tadi? Gak tahu aku, Rita. Kak, peka kali lah kau dia ngomong. Heboh kali lah si Rita ini, mulutnya heboh kali. Iyalah, everybody like me. Ih, udah cantik-cantik kliennya. Ya ampun, Bordir. Kau mau kemana bawa tas besar kayak gitu? Ya namanya kita mau ke pantai. Aku semua-semua aku bawa lah. Jadi nanti kalau kurang-kurang, aku nggak repot. Suka hati kau lah, Bord. Pokoknya kalau di mobil nanti nggak cukup, itu kau hitung dua orang ya, tas sama kau. Udah lah, nggak apa-apa itu. Akunya yang bayar. Nggak usah pala kalian repot kali. Pergi kita naik pesawat kita kan? Lah gak kau naik pesawat Bordir, naik angkot kita. Dak Sondang mana ya? Kok belum datang? Itu orang itu. Woi! Itu dia. Dah, ayo dah, cepet dah. Dia cantik kali kok Jeges. Ngapain kau ikut-ikutin aku pakai-pakai tas kayak gini, pakai-pakai topi juga lagi kau ngikut-ngikut aku ya? Enggak ada aku ngikut-ngikut kayak kau ya. Semuanya ada dijual tas kayak gini, topi kayak gini pun banyak dijual. Ya kan kau bisa pakai tas lain, enggak harus tas itu juga. Lucu kali kau, kayak ada gila-gila mukul rasa. Banyak yang kubawa ini, bukan cuma hati nurarnya aja kayak kau itu. Udahlah, Bor, kau pun udah. Ini buat silap aja sebab ini. Kan tadi di mana yang orang yang kau bilang itu? Udahlah, Rita, diam aja lah kau. Ih, samanya kalian semuanya. Itu angkotnya ya? Oh iya, itu angkotnya. Sama aku aja kok nanti ya, biar gak dekat-dekat si babi itu aku. Iya loh, Dak. Yeay, ayo, ayo, ayo. Naik. Kita tunggu dulu aku. Ya, aku masa? Aku di mana? Udahlah, yuk lah naik aja. Aku lebih dari duduk situ ngapa? Biar ada yang dilihat. Di sini nggak ada yang dilihat. Nggak bisa mau tempat taskunya ini kan, Jeges. Udah lapang loh di sini, baru dapat ini 3-3. Kalau mau nengok-nengok kau di atas kau diikat. Pikir aku tayo. Bang, tancap gas bang. Aku udah nggak sabar pengen nengok jantan bang. Tancap bang, gas. Kau ya Rita, gara-gara laki-laki kau bilang pula balap-balap. Nggak usah dengerin dia bang. Biar aja yang penting kita selamat sampai, santai aja. Udahlah jangan ribut kali, nggak bisa dinikmati perjalanan ini loh. Nggak bawa ke handphone Jeges? Enggak loh. Ih, padahal pengen kali ku upload ke Facebook tadi, berarti kawan-kawan ku aku pergi sama kelas. Kumpen loh Eda pakai baju kayak gini, biasanya pakai baju cantik. Ih, nggak apa-apa lah, aku pergi undangan aja aku baju cantik. Kalau pergi-pergi kayak gini, tamasya nggak mau, aku takut aku dirampok. Yang penting di sini banyak isinya. Eda takut dirampok, tapi antingnya menjuntai kayak gitu. Mutiaranya belilit-lilit. Apalah, bilang aja dia nggak punya baju baru, mau kamer emas. Udahlah Bor, ribut aja dari tadi loh. Nggak bisa tenang, biar bisa dinikmati perjalanan ini. Entah apapun kau ikut-ikut. Lucu loh kau Bor, suka-suka dia lah mau ikut. Malah kak. Betul kali tuh yang kata Kak Bibir itulah. Yang penting kan aku bayar, bukannya aku pere-pere di sini. Tidur semua orang ini, entah ngapain pun di sini, gua cuma tidur-tidur aja. Saima itu! Saima sudah! Tidak, bising kali lah, pecah kupingku. Kalian pun mau pergi liburan pun tidur, gak bisa lah sama-sama seru kok kayak gini, ah. Wih, bang, musik lah bang, sepi kali gak ada musik. Oke kak, siap digoyang. Ajuk, semua digoyang. Ayo, goyang kak, goyang. Kamu mau goyang, ayo. Kenapa ini? Bang, kenapanya ini? Kak, mogok pula ini, kak. Jadi kayak mana kami ini, bang? Kapan lah ini kami sampainya? Bentar ya kak, aku cek dulu. Entah kayak mana lah abang supirnya ini bawa angkot. Baru aja pergi udah mogok-mogok kayak gini. Yaudahlah keluar aja lah kita, yuk panas juga di sini. Panas, panas, keluar kita, keluar. Kalian, bagaimana? Belum sampai-sampai pun kita udah mogok. Aduh, sabar aja. Aduh,
kita kayak mana lah nyangkutnya lah. Kak, kayaknya ini harus dorong dulu kak, baru bisa hidup kak. Siapa yang mendorong maksudmu bang? Eh, nggak kuat lah mendorong-dorong kayak gitu kan bayarnya kami. Abang aja lah dorong, kalau nggak kau lah sana kau dorong. Ayo kak, aku nggak mau. Kau dorong cepat, biar bisa jalan kita. Jadi kayak mana kak? Aku mau dorong, tapi orang nggak kalian yang bawa mobilnya. Yang udah gila aja kurasa kau ya bang. Kau suruh pula kami bawa mobil ini, mana bisa kami bawa mobil ini ah? Berarti orang nggak kalian yang dorong kak? Ah ya udahlah, dorong lah dorong. Ayo cepat dorong 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 dorong. Cepat, biar bisa kita pergi ya. Kita yang dorong. Iya, udah lah apa? Apa kita aja yang dorong? Dorong, dorong, cepat, cepat, dorong. Ayo, bang. Eda, kok kok naik pula? Eda, turunlah kau mendorong. Lupa aku. Ya, mana ini, ya? Kak, dorong yang kuat, kak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Loh, loh, mana mobilnya? Loh, aku ditinggal, kak! Kak, tunggu, kak! Kak, kak! Loh, si Rita mana, weh? Bang, berhenti, bang, kawan kami, bang! Aduh, aduh! Rita jatuh itu, bang! Rita! Rita, Rita, Rita! Bangun, 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 kau! Aduh! Kau ya tadi nggak jelas sekali katanya ngajak Ijar cari jantan, malah kau tinggal-tinggal pula aku, ah! Kok aku pula yang dimarahin? Kau kemana rupanya tadi? Hahaha, nggak ada tisu basah tadi, kak, makanya pakai daun aku. Udah, ayo, ayo, kak, keburu sore, ayo, 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 kak, ayo, kak. Kenapa dia ini? Kayak lari kurasa otaknya kena ini tadi, kan? Ya, bersyukurlah kau, man! Jijik kali aku baik-baikin kau, lo nggak ada niat baikmu sama aku memang, ya? Kelan ini ngomong sama si Rita. Rita, kita godain cowok di sini. Ulang. Alah gampangnya itu orang, aku yang bayar aja kok. Udah tenang aja. Lucu pula aku tengok kau inilah. Namanya banyak yang kubawa. Gila aku rasa kau ini. Bukan cuma nanti nurani yang kubawa. Udahlah border. Jeda.